Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam negara digemparkan dengan nahas pesawat terhempas lalu terbakar di bandar Elmina berhampiran Rebuhaya Gatri Shah Alam. Seramai 10 orang telah terkorban dalam tragedi ini yang melibatkan 6 orang penumpang, 2 orang kru, 2 orang awam yang melibatkan seorang penunggang motosikal dan seorang pemandu kereta. Namun sungguh menyayat hati, kebanyakan mayat yang dijumpai ditemui dalam keadaan yang tidak sempurna. Mingguan Wanita Respon mendapatkan pandangan Ustaz bagaimanakah isteri, anak-anak dan ahli keluarga ingin melakukan pengurusan serta pengebumian jenazah dalam keadaan begini. Jom tanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita mengucapkan, mengucapkan supaya ahli keluarganya semua bersabar menerima ketetapan dan ketetapan Allah SWT ini. Yang hidup pastinya akan mati, cuma cara mati itu adalah ketentuan Allah SWT dan itulah ucapan takziah. Dan kita melakamkan ucapan takziah, mengucapkan tadi kepada seluruh ahli keluarga bangsa terkorban dan juga kepada umat Islam seluruhnya. Baik, tentang isu ini, dia dibahaskan oleh ulama fiqah. Kalau sekiranya berlaku sesuatu kematian, contohnya kalau dibahaskan ia terbakar, jatuh, terbakar dan hancur. Kita letakkan beberapa isu, beberapa poin. Pertama, kalau sekiranya mayat tadi hancur lebur sehancur-hancurnya, sehingga kan cebisan tulang pun hanya boleh dikutip piece by piece, contoh kan dagingnya hancur terbakar. Jadi bagaimana kondisinya satu. Yang kedua, kalau sekiranya mayat jenazah tadi, mangsa terkorban tadi terpotong-potong, terputus-putus, hancur, berkecai, tapi masih ada lagi ketulan-ketulan, cebisan ketulan-ketulan dan tulang belulang yang berbentuk manusia. Dua. Yang ketiga, isunya kalau dia dah mangsa kita ni ada dalam pesawat tu ada 6 orang. Okay, kemudian mangsa-mangsa lain. Jadi bila dia dah hancur dan bercampur baur antara si A, si B, si C sampai 6 orang tu, macam mana kedudukannya? Ada 3 persoalan kat situ. Tentang kita merujuk terus kepada insiden yang berlaku semalam, okay? Supaya kita terfokus pada perbincangan kita. Dalam isu ni kalau dapat dikumpul. Sebelum tu ialah ada satu jenazah tu, jenazah mangsa korban daripada penunggang motosikal, okey. Dia utuh tapi dia terbakar. Okey, isu dia. Baik, kepada yang 6 orang, mangsa nahas 6 orang tadi, katalah kita tak dapat menentukan ketulan itu siapa punya berdasarkan kepada cara-cara DNA, dan kita tak dapat nak tentukan, nak klasifikasikan. Jadi kalau hancur semua tu, macam mana nak buat? Kalau dah tinggal, kita tak tahu kedudukan sekarang macam mana. Kalau hancur, dia hancur memang dimakan api, hancur sehancur-hancurnya, cuma tinggal cibisan-cibisan kecil tu, maka ini tak perlu dimandikan. Secara umumnya kalau yang hancur tadi yang tertutup, kalau disiram air dia makin mereput, tak perlu dimandikan, cukup sekadar ditayamumkan. Begitu juga dengan jenazah penunggang motosikal tadi kan, dia nampak macam utuh semalam masa ketika sedang terbakar. Tapi kalau disiram air, dia menjadikan kulit dia, daging dia hancur, jatuh, maka tak perlu dimandikan, cukup sekadar ditayamumkan sahaja. Yang kedua tadi, yang hancur lebur tadi, kalau dapat piece by piece ketuk tu, maka kita akan ambil daging dia, semua anggota mayat tadi, letakkan di atas jaring, kemudian kita siram ke anak air dengan niat mandi, maka dengan niat memandikan, satu kaedah. Memang tak dapat apa dah, cuma cebisan-cebisan kecil, maka tak perlu dimandikan. Setengahnya tak perlu ditayamumkan. Sebab nak tayamum macam mana? Nak mandi macam mana? Hancur dah. Okey, cukup dibalut, kemudian disolatkan seperti biasa dan dikebumikan seperti biasa. Mudah ya sebenarnya. Itu saja. Itu dalam perbahasan fiqh memang macam itu. Kemudian dia datang isu yang kedua ialah macam mana pengurusan pengkebumiannya. Okey, itu soalannya kan? Okey, kadang macam dalam pesawat tu ada 6 orang. Tak tahu dah mana satu punya. Kita ambil, kumpulkan. Dan peristiwa ni berlaku di zaman Nabi SAW dalam peristiwa Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, selepas saja proses perang selesai, maka sahabat pun mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami tak sanggup, tak mampu nak gali kubur yang banyak." Jadi,
Nabi kata kebumikan antara satu kubur, satu liang itu dua orang, tiga orang. Jadi berdasarkan kepada dalil itu, maka para ulama mengambil kesimpulan bahawa boleh dikebumikan beramai-ramai dalam satu liang. Apatah lagi dalam situasi jenazah tadi, nama orang itu tak dikenal pasti, kemudian tak mungkin, tak mungkin. Saya suka kita nak collect, nak kumpul satu persatu, tak mungkin. Jadi maka digabungkan, maka dikebumikan dalam satu liang sahaja. Utamanya kepada keluarga itu kita kena fahamkan dia tentang kaedah itu. Kita kena fahamkan kaedah itu, maka kalau dia mereka itu mungkin peringkat awal saya sangat yakin mereka tak diberikan kefahaman yang jelas. Jadi kepada pihak berautoriti, pihak atau autoriti agama ni, dia kena memberikan panduan dan nasihat. Mungkin mufti boleh beri campur tangan memberikan pandangan dan nasihat kepada ahli keluarga. Saya sangat yakin bila mereka diberikan penjelasan yang baik, mereka akan terima. Pertamanya kesalahpahaman masyarakat kita tentang solat aib. Solat aib ni bukan maksud solat orang yang hilang. Contoh macam you cakap tadi kan, ada accident, kapal terbang jatuh, hilang semua solat aib. Tak. Solat aib ini bermaksud solatkan jenazah seseorang sahabat kita kalau kita berada jauh di sana. Yang kita tak mungkin hadir. Macam contoh zaman Nabi, Raja Najasyi meninggal, Nabi suruh kepada sahabat semua, Nabi beritahu bahawa Raja Najasyi telah wafat. Jadi Nabi suruh betulkan sah, masukkan sah, kemudian takbir. Solat macam biasa. Ini solat di kejauhan. Tempohnya ialah bermula saat kematiannya sehingga 3 hari ke depan. Tempohnya. Jadi macam yang dalam kalau mazhab Imam Syafi'i ialah apabila diketahui jenazah itu telah dimandikan atau sedang dimandikan, maka kita boleh dah solat baik. Solat gaib itu maksudnya kita kan rapat bersama, jadi kita boleh saja solat gaib itu bila-bila masa saja dalam tempoh 3 hari itu yang disepakati oleh imam mazhab. Jadi solat gaib bukanlah solat orang yang hilang, macam contoh insiden kes ini. Gaib mana gaib dah, tak ada body, tak ada apa, hancur, ingat kibasan-kibasan dia, itu maknanya gaib hilang dah. Bukan itu maksudnya. Sesiapa pun kalau di kalangan ahli keluarga, kawan-kawan kita yang ada jauh, kita tak dapat hadir, maka disunnahkan, ada sunnahnya untuk kita solat gaib untuk mereka dengan kaifiat yang sama seperti solat-solat jenazah yang lain.